Teleskop Luar Angkasa James Webb atau The James Webb Space Telescope atau JWST direncanakan menggantikan teleskop luar angkasa Hubble sebagai misi atroposi unggulan NASA pada akhir tahun ini. Teleskop hasil patungan usaha Badan Antariksa Eropa dan Badan Antariksa Kanada seharga 10 miliar dolar itu menggunakan teknologi inovatif untuk mengamati beberapa peristiwa dan benda paling jauh di alam semesta seperti pembentukan galaksi pertama. Pengembangan JWST dimulai pada tahun 1996. Awalnya, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2007 dengan anggaran 500 juta dolar, namun ditunda. Baru-baru ini NASA menjadwalkan peluncuran JWST pada Oktober 2021. Menurut Dr. Heidi Hamel dari Asosiasi Universitas untuk Penelitian Astronomi, The James Webb Space Telescope atau JWST adalah tipe teleskop baru yang fokus pada bagian inframerah spektrum. Menurutnya, JWST bukanlah penerus Hubble, namun melebihi kapasitas Hubble. Hubble adalah teleskop NASA yang diluncurkan pada 1990 untuk mengamati planet dan galaksi yang jauh. Menurutnya, JWST lebih dingin dari Hubble. Ini rancangan untuk mencari panas inframerah dari alam semesta, panas dari galaksi dan bintang pertama yang terbentuk. Hubble berada di orbit rendah bumi, sementara teleskop ini akan berada di antara matahari dan bumi yang berjarak sekitar 1 juta mil jika kita menggambar dari garis lurus dari matahari ke bumi. Presiden Asosiasi Universitas untuk Penelitian Dalam Astronomi Matt Mountain juga menantikan peluncuran ini. Dia mengatakan ketika para ahli menggunakan Hubble, mereka melihat galaksi yang luar biasa. Dengan teleskop ini, diyakini para ahli bisa mengeksplorasi lebih jauh alam semesta ini. Mountain menyatakan teleskop itu akan seperti ultimate time machine untuk membantu membuka salah satu rahasia terbesar semesta, yakni bagaimana galaksi pertama terbentuk. Dia berkata, James Webb pada awalnya dirancang untuk menangkap panjang gelombang yang lebih panjang dan radiasi panas karena disitulah galaksi paling awal dibentuk.